Belalang sentadu adalah salah satu dari segelintir serangga yang dapat memutar kepalanya dan merupakan serangga pemangsa yang menyeramkan sekaligus pembunuh. Serangga ini juga ahli dalam berkamuflase. Meskipun dengan postur tubuh dan kaki depan yang terlipat, akan tetapi kaki belalang sentadu sangatlah kuat sehingga memungkinkannya menangkap dan melumpuhkan mangsanya. Belalang sentadu memakan mangsanya secara hidup-hidup. Mereka memakan secara perlahan dan perlahan sampai tidak ada yang tersisa. Berikut ini pertarungan belalang sentadu dengan mangsanya. Belalang sentadu versus lalat. Seekor belalang sentadu lagi menunggu mangsanya. Dan akhirnya dia menemukan seekor lalat. Lalu ditangkap dan menjadi santapannya. Belalang sentadu versus lipan. Belalang sentadu kedatangan hewan berkaki seribu dan gak pakai lama langsung menyantap dengan lahap dan menggerogoti hingga jaringan otaknya. Belalang sentadu versus ular. Nah, kali ini mangsanya berukuran lebih besar dan berbisa. Tapi lagi-lagi belalang sentadu berhasil menaklukkan dan menggerogoti badan ular dengan jurus andalannya. Belalang sentadu versus kadal. Kali ini belalang sentadu menjadi incaran seekor kadal. Tapi di saat kadal ingin menjulurkan lidahnya, belalang ini berhasil menepis dan menggigitnya secara perlahan, sedikit demi sedikit, hingga masuk ke jaringan otaknya.